بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدايا أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى wa nafa'na bihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi wa bi barakatih wa bi karamatihi amin wa in lan lamun emut sapa al abdu kaula indal masaibi nalika Mekenani piro-piro musibah Wal balaya lan piro-piro balak Ma'ing perkora wa'ada Utawibarang wa'ada Kang janji sopo Allahu gusti Allah Alaiha ing atase piro-piro musibah Lan piro-piro balak Janjeni Allahminadarajati saking pira-pirarajat, Wal Hassanati lan pira-pira kebagusan, Walkafarati lan pira-pira penglebur maring dussa-dosa Liati lan maring pira-pira keolonan. fadhalika mongko utawi mengkono imut iku hasanun bagus wahwa utawi imut iku angfa'u luweh manfaat manfaat al muslimina maring umume wong islam wa akrabulan luweh markake ila afhamihim maring kefahamane wong-wong islam li anan kronos tuhune ngangen ngangen ilal ilmi maring ilmu al azali kang pungso azali wal qada ilan qada wal qadari lan qadar as-sabiqi kang wis kang butuh opo NINGALI ILA FATNA MARING KECERDASAN WA BASIRA LAN PENINGAL ATI YAKHLU KANG SEPI ANHA SAKING FATNAH WA BASIRA SOPO KASIRUN WONG akeh MINAN NASI SAKING MENUNGSO DATUS IMAM HADDAT NGENDIKO <coughs> wa in al-abdu indal wal balaya maka tatkala seorang hamba tertimpa musibah dan balak lalu ia mengingat ma wa'adallah apa yang dijanjikan Allah alaiha terhadap musibah dan balak minat darajat diberi janji oleh Allah diberi derajat wal hasanat dan kebaikan wal kafaratil dan di hilangkan atau dilebur dosa dan kesalahan fadzalika hasanun maka itu lebih baik wahwa ang fauli muslimin karena itu lebih bermanfaat untuk orang Islam wa akrobu ila afhamihim dan lebih mudah dekat untuk difahami li anna nazara ila al ilmi azali wal qadai wal qadar sabiq karena jika seorang muslim yang umum ketika terkena balak ia mengangan-angankan ilmu Allah sejak azali tentang rahasia qada dan qadar Allah yang telah mendahuluinya yaftaqiru ila fatnatin wa basiratin. itu sangat membutuhkan kecerdasan, kejelian cerdas menganalisa wa basiratin dan butuh mata hati yang tajam Ainul basiroh mata batin mata hati Yakhlu anha minan nas sementara umumnya manungso manusia tidak memiliki kecerdasan dan ketajaman mata hati terus niki kanggin jawab masalah wingi kenging tiang engkang kena balak kena musibah debat karo hawa nafsune kelawan eling maring Takdiri Allah subhanahu wa ta'ala Misal mengucap Qul layyusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana Katakanlah tidak akan menimpa kepada diriku musibah apapun Kecuali telah dituliskan Kecuali telah digariskan Kecuali telah ditetapkan oleh Allah Dan dialah Penolongku kenal, tapi luwe happy nek dewi canda balak utawa musibah daripada ngangen-ngangen kodolan kodar Allah sing sangat privasi sangat rahasia sing mencerna tentang rahasia kodo dan kodar kui mau butuh. hatornah butuh kecerdasan, butuh basirah, butuh mata hati yang tajam, maka lebih baik nek dhewe candak bala, <coughs> nek ana wong kepaten, ana wong candhak balak, mboh wong liya awake dhewe paling ngapik dimingi-mingi kelawan janjine Allah. Kepaten buju, sabar. Wis insyaallah nek sabar kengko entuk derajat derajat, derajate diunggah diunggahke Allah daripada bujumu mati, maamu mati kowe wis takdir, kuwi membutuhkan kefahaman sing jero wong-wong sing wis duwe kecerdasan lan ainul basirah utawa peningalati. Jadi ada dua alternatif. Ketika Dewi terkena balak kena debat ihtijajun nafsi debat hawa nafsu nganggu ah kabeh kabeh wis tinakdir dening Gusti Allah tapi debatnya karo nafsu lu duduk karo wong liya utawa karo Gusti Allah Nomor loro alter, alternatif kedua eling maring janjine Gusti Allah. ketika wong kuwi mau candak pi-pira bela buh penyakit Mbuh kefakiran Mbuh candak nopo musibah ingkang macem-macem Ku Eing walaupun ten berikumten wenten <tuh> enten siji hadis Qusi saking Imam ad Adilmi. Gusti Allah ngendika dirungokke mawon nggih. Ke. Idza wajjahtu ila abdin min abidi. Ketika apabila aku bebankan kemalangan idza wajjahtu ila abdin min abidi musibatan. Apabila ku bebankan bencana kemalangan kepada hambaku Fi badanihi, baik musibah itu pada badannya, misal sampean diwei wuto, misal sampean diwei budek, misal sampean diwei penyakit. Aumalihi utawa dicoba nang ekonomi nih, nah, gini sampean pas Niki kakean utang ekonomi sulit awala dihi utawa dicoba nang anake anake belenger kabeh koplo kabeh ora ana sing disawang anak lima kuwuan kabeh summa dzalika jamilin lalu ia menghadapi musibah-musibah mau dengan kesabaran yang sempurna nek sabrun sabar tapi cok isik gresah nek sobrun jamil gelas orang gresah malah nek tingkate dhuwur malah syukur istahyaitu minhu mongko aku isin karo wong kuwi aku pekewuh karo wong kuwi yaumul qiyamah ing dalem dina kiamah an an sibalahu mizanan yinto jenengake ingsun maring wong kuwi ing timbangan amale au an syuralahu diwanan utawa ngelar ingsun diwanan ing buku catetan amale niki oraku kudu hafal tapi dileng-eling Gusti Allah janji ngendika nek aku mbalak maring loku, buh balak nang badane buh nang ekonomine buh nang keluarga anak bujune nek wis wong kuwi kok ngadepine orang nganggung gersah dersulo bisobrin jamil dengan kesabaran yang sempurna istahya itu minhu aku pekewuh karo wong kuwi jenengan pingin dipekewuh ya Allah napa mboten Gusti Allah isin ateges dia membatalkan pada hari kiamat an angsibalahu mizanan nyong pak nimbang amale wong kuisin akhirnya kat wes rasah ditimbang au an diwanan utawa bukune patak buka patak teliti amale kari-kari bukune sampeyan ini rapote abang kabeh nggih ya. Soalnya malaikat rokep ki lego, sampean seng sibuk ki malaikat apa? Atit mural. Kan <tuh> <tuh> mayal fizumin kaulin ilala dehi rokebun atit. Lalu kita pearane diwan, diwan ki buku induk, buku catatan. Niku kudu iman onone diwan utawa buku catatan amal. Di buku murah dibuka amal murah ditimbang, wes langsung pikan pilih busuar, gombi, uang pilih, tak bualak macem-macem, beliah seratau ngeresah ini jendangan pingin apa mboten kacau ngoten? daholal jannah bihairi hisab pingin apa mboten? ya mugo-mugo bala e katah pak dunggah ke idria jati karo gusti Allah. Niku saya ngerti Allah piyambak dan Allah itulah yukhliful miat. Allah tidak pernah mengingkari janji. Niku rahasia di balik balak. Nah ngopo Allah nurun ke bencana, pinjir, ngono manfaatnya tak terangke sampean. Jadi tutur rano gunane, nih, rano konsos yang tak nah, ngopo Allah nggawe balak. Nih sampean pengin ngerti, obat-obat sing mau pangan Kiyo penyakit. Wong sampean ora lara kok ngombe obat penyakit apa mboten? Tambah cok. Nopo istilahnya overdosis utawa OD. misalnya sampean imunisasi campak sing dilebok ke iki penyakit apa? Campak. Nek sampean imunisasi influenza atau Imunisasi napa no, sing dilebokke ya penyakit niku sing wis dilemahkan niku warane imunisasi. Sampeyan ngombe obat, obat iki ya penyakit racun, mugane lambang ilmu apoteker niku lambange gelas karo ulo Paham nggih? Ula nggebut kae. Iki nek wong waras ngombe kuwi tambah loro Caca jenengan waras, ora penyakiten kok kemudian ngombe obat ya tambah cok penyakit ten sampean. Jadi Gusti Allah nggawe balak niku ya Hai nomor 1 nggo ngunggahke derajate njenengan. <coughs> Titine ana wong tak coba nang awake penyakit utawa diwehi Allah kurang sempurna wong liyane kenteng kok sampean rak kendeng dhewe misal utawa ekonomi nih, sak kampung sugi sampean PYDW lalu wong kuwi ngadepi bisa berin jamil dengan kesabaran yang sempurna istahyaitu yaitu minhu aku isin karo wong kuwi jari Allah isinopo yaumal qiyamah besok nang dino kiamah, an ang mizanan kok aku pak nimbang amale wong kuwi Wis rasah ditimbang. Au ansyurullahudiwanan. Nyong isin Pak ndelok buku cathetane amale wong kuwi. Wis rasah ditelok. Uripé wis payah. Uripé wis kakehan balak. Sabar niku napa pertanyaane nggih. Imam Al-Ghazali ngendika sabar niku tetep tegak ing dalem agama. ngelawan hawa nafsu niku sabar dudu sabar ki meneng niku sabar wong Jawa sabar bubar paham ke? sabar ki menangke perintah Allah daripada hawa nafsu walaupun dibalak jenengan tetap salat walaupun dibalak jenengan tetap zikir walaupun dibalak jenengan tetap ngelakoni perintah lan ngedui larangannya Allah subhanahu wa ta'ala niku maknane sabar paham ge dudu kok sabar ki meneng gateng ngono niku dudu nek kuwi wong ngablu paham ge <tuh> sabar ki menangi agama daripada hawa nafsu di dalam konflik batin kita nang jur dhewe sing menang perintah agamane Gusti Allah ora kok sing menang hawa nafsu ora jadi menang ke angger anggere agomo daripada menangke bisikan hawa nafsu niku sing sabar aku sih sabar iki dibalak bu. tapi ora tau ya kuwi arane dudu apa wis sing sabar bubar tak sabar-sabar kek ke iki aku ke nganti nyong raposo barang kuwi arane dudu apa sabar paham ke sabar niku nopo wau menangke agomo daripada hawa nafsu menangke ten pundi yo nang jero ati atimu kan konflik nggih konflik batin antara yang baik dan buruk fa alhamaha fujuraha konflik batin apik karolo dimenangke sing apik-apik niku arane apa sabar jamil cangkeme orang gersah fasobrun jamil sempurna kesabarane istahya itu minhu yaumal qiyamah an angsibalahu mezanan mongko aku isin isin di sini bukan seperti isine menungso se tegese maknane Gusti Allah membatalkan nimbang amale wong kuwi keri-keri ngadepi timbangan wong ora ana sing wedi lambang pengadilan mawon timbangan walaupun sing ditimbang duite paham ke ya, pengadilan lambangnya timbangan gue plesetan duite anda kene rong juta kene limang juta o, sing menang sing limang juta wih tuh di kantor sing lambangnya apa timbangan ono sing nyewa pengacara tek telulas miliar ono sing <coughs> entek dada entek omah paham gak? Niku hanya ngadepi ya bo timbangan ansurallahu diwanan tegese kue ora diproses persbel coro nang kantor kepolisian persbel murah diwoco kue dinyatakan bebas dinyatakan halal jannah bilirih hisab ke suargo tanpa hisab. Nang apa nabi-nabi kita -nabi gitu, dah kalal jannah bi ghairi hisab. Nang apa wali-wali dah kalal jannah bi ghairi hisab. Mereka nengat ngadepi bala nganggo sabrun jamil. Niku nomor setunggal. Wangel. Faham nggih? Mukane ana cerita Mbah Hadratu Syekh Mbah Abdul Ghafur Puton lara alhamdulillah. Beliau sakit selama lima tahun, beliau setu umur 105 yang gurune dhewe niku. Niku istilah lara lumpuh. Beliau tidak pernah muni aduh, tidak pernah muni gresah. Alhamdulillah munine. Ditakoni nang kok alhamdulillah ya aku ya, nek muni aduh engko aku Sidurne ora entuk opah ti Gusti Allah, nyong bisa ora ditimbang amale, nyong bisa ora dibuka buku catatan amale. Isine ngono nek dibuka, mong nyong iki isine maksiat tok. Mbah Yai Abdul Ghafur. Nek sampeyan ya ora dibuka Pak Ora, timbang Pak Ora. Sae penting nyong Pak Gresah. Sampai saiki kok di Niku, di tradisi ke curhat, paham ke mau sampe nang TV, ngaji tapi atsarannya apa, curhat curhat apa ngeresah, paham ke mpun, bon, niku <coughs> janji Allah sing nomor setunggal, eleng ketikan di-diwei bala mpun bon, ke terus, <coughs> nek sampean hadis kutsi kuwi ora bisa nemokke nang kitab Al Hakim Tirmizi utawa riwayat Imam Ad-Dailami nggon jenengan Muleh maca surat Al-Baqarah ayat 155 di sinau ni munine kok ki wala nabluwannakum kum minal khaufi wal ju' wala nabluwannakum kum mongko sak temene bakal muji ingsun bisaiin kelawan suwiji-wiji ten bakal kowe kabeh iki uji jare Gusti Allah minal khaufi tak uji rasa takut tapi sedikit saja bisyaiin niku setuwil mawon kowe nang donya tak uji dengan sedikit ketakutan dadi wedi nang donya iki urung akeh misun okay neraka jahanam digelar nek kue weruh sirat dipancangkan kue kon nyebrang lah itulah ketakutan yang sebenarnya ketakutan kue besok sakaratil maut kemudian melebu kubur orang PLN gitu ini ketakutan yang berat ketakutan yang besar nenang donyo niku walana beluan nakum bisyai'im minal khawf kue bakal tak uji Siti rasa takut, Walju ju' tak uji kelaparan, kekurangan sembako, bensin muda, lengotanah, longko. Wa naqsim minal amwal, kwe tak uji resesi utawa moneter, kesulitan atau ekonomi. Wal angfus utawa kwe tak uji kepatan, bah kepaten sedulur atau kepaten buju'. wasamarat ya kowe bakal tak uji juga kekurangan buah-buahan. Setino urung mesti iso tuku buah. Wong sing iso nyimpen buah nang omae iku termasuk sugih nggih. Wa basyris sabirin. Carane Gusti Allah wa sobirin, sabirin. Artine napa wa basyris sabirin niku prilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Jadi wong wong sing dibalak dining Allah niku diberi kabar gembira, diberi kegembiraan. Asal wong ku ya apa sabar. Priye alladzina idza asabat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Priye wong sing sabar ketika dihantam musibah dene ngucap kabeh pangeran kabeh bakal bali maring pangeran ngadepinik lawan kelawan sabar ula ika alaihim sholawatum mirrabbihim ini perlu mau garis bawah ini ula ika wong wong kui mau alaihim yang wong sing kaya sholawatum mirrabbihim gusti Allah pi bersolawat kepada orang-orang yang uripe akeh balak Diti ora mung wa malaikatahu yusholluna Allah dan para malaikat bersolawat kepada nabi niku mboten. Lah, Gusti Allah maca selawat lagi perlu diterangke. Nek solawat nemplok nang Gusti Allah maksude ngei rahmat. Nek nang malaikat njaluk ke rahmat karo wong sing maca selawat. Nek wong sing maca selawat bakal entuk Rohmati, maksudnya ayat sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi maka bersolawatlah. Niku tututi maknoni nganggusti allah selawatan terus niku berten koyo rambut nempello enang sirah diarani oboh rambut nempello enang isor irung, tiarani oboh bengos nempello enang duur meripat diarani oboh ales nemplok enang isor jinggut apa Hah? enang dodo kan paham diwin wis mengisor sampean jadi <coughs> <coughs> orang sah tak terus ke jadi tergantung nemplo e kaya haram nemplok enang baby baby ki haram kecuali wingi gua apa obat-obatan ke apabila dorurat memang orang nobat apa liane ya monggo rapopo masjid, nempoknya karo masjid masjid apa Haro maknone mulio masjid yang mulia atau dimuliakan sholawat nempoknya nang Allah gusti Allah paring rahmat, jadi sesungguhnya Allah memberikan rahmat kepada orang yang membaca sholawat dan para malaikat memintakan rahmat kepada orang yang bersolawat paham gak? Podo wong wong seng sabar yo ya, ula alaihim solawatum wong wong kui mau um, wong wong seng entuk rahmat karunia kehormatan saking ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alaihim salawatu mirrabihim wa rahmah jenengan entuk balak niku pak entuk rahmah pak entuk sholawat wa ulaika humul muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang memperoleh hidayah pun bon. Mungkin jenengan pingin entuk selawat, pingin entuk rahmat gusti Allah nopo mboten ya muka muka akeh balak eh itu rasa wedi karo balak niku rasa apa rasa wedi wong kini si nyung dungeng kau koyo koyo balak niku ngeri nggih mau rasa wedi wong wedi yo bala ini sampai nengki tetep dibalak paham nggih wedi yo bakal sadak balak ora wedi yo bakal sadak balak krono balak karo nikmat niku wis halatun bika bil kismah niku bakal teko maring sampeyan sesuai dengan pembagian seperti siang dan malam jadi balak ki iso ditolak nikmat ya ora iso ditarik mukane Abdul Qadir la takhtar jalban na'ma wala daf'al balwa bun sengaran balak ora iso ditolak nikmat ora iso ditarik siang ora iso diundang malam yo ora iso ditolak pertanyaan nih nek siang kowe pak apa nek malam pak apa kaya ngoten nabi bi kebalak paham nggih wali bi kebalak Bon, niku sebuah apa <coughs> pemikiran mawon jadi Intinera bisa bisa nendhewe mek selamet saking apa bala. Nek kowe diwehi bala, kadepane kelawan sabar. Makane kula enget riwayat waliyul Kutub, Wali Kutub Sultanul Aulia, Imamul Muhaqiqin, Sayyid Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj radhiyallahu anhu. Utowo sing terkenal Al-Hallaj sing jarene wong-wong kuwi aliran sesat paham nggih jarene paham nggih tapi beliau adalah seorang ulama besar murid daripada Sayyid Syekh Abil Qasim Junaid Al Baghdadi ketika beliau difitnah mengikuti satu partai terlarang di Irak pada waktu itu Koromitoh kemudian difitnah dek nenek ngaku gusti allah padahal mboten nggih fitnah tok niku sebelum beliau dipenggal beliau tersenyum dan membaca ayat ini wala nabluwannakum bishay'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin berbahagialah orang-orang yang sabar ditinek wong sing sabar entuk balak saking Allah niku gembira berarti si diperhatek ke gusti Allah isi diurusi gusti Allah isi diuji si dianggap sekolah paham gak makanya jenengan ora pingin poseng masalah skripsi ojo kuliah Nek nah, ora pingin poseng ujian nasional yojo sekolah Nek nah, ora pingin posing garap tesis yojo kuliah S 2 nek ora pengin pusing mikiri bujuk, ya aja kawin. Gambel kan, kuwi sing dimaksud la yukallifullahu nafsan illa Allah iki nguji wong manut tingkatane dhewe-dhewe. Mosok mikiri BRI Pak bangkrut. Sing diuji kok ya direktur apa? BRI misal lune niki ana karyawan BRI ngapurone. nggih. Niki contoh tho. yang di uji poseng anak limo, ya wong anake limo ini aja pingin orang poseng di anak, ya ujung dua anak tapi diuji uji poseng orang apa? paham ke? Niku sing dimaksud kalau yang nonton si sampan pak diuji jatuh cinta karo Christina Aguilera orang mungkin kan mengutuh levelnya, paham ke? paling aku jatuh cinta karo pakau lenda, kan kalau yang jadi sesuai gusti allah niku nopo sesuai kok ora bakal diuji kok jatuh cinta karo sapa misale ha karina kapur misalnya kenal piura, ora paham nggih niku sing dimaksud yang ngoten wong numpak mobil ya ujiane ban bledos ban mobil nggih sini minimal 50.000 ujiane wong numpak motor ya numpak motor paling-paling kepeleset ibu ujiane wong numpak pit ya rantene tugel apa-apa ujiane wong pelaku ya kecojo apa keserimpung misal nggih niku sesuai ane presiden ya sesuai nopo tenen uripe presiden pusing dubai tenen. dene mung karang sampan nutup presiden orang ngrasake pusinge dadi presiden ujiannya jah cilik ya pusing paling pingin permain pingin kojek kera turu Para <tid> bakal jah cilik itu uji kok pingin rabi paham ya <tid> gue <ke? tid> maksud la yukalifullahu nafsan illa paham ya jadi sampean Dewi sehingga perkoroni paham ya ojo nyalah ke apa ulo poseng nih ke mikiri <tid> skripsi, pengen aja pusing, aja kuliah selesai kan kalau pusing nih mikirin nyambet gawe pak ya gampang aja nyambet gawe mun lakon lima won urib, niku lakon lima won fabwa basyiris sobiri nek kowe ki dilambari atimu kelawan sabar kue mesti gembira uripe walaupun uripe banyak balak Maka sing hati-hati, wong sing uripe ra tau kebalak coke wis dianggep DO karo Gusti Allah. Wis dianggep drop out ora sekolah kowe. Kaya peron mumet pir tau. Uripé seneng terus. Dikcilik tekan tuwa, turu bantalan duit, ngongkon wong ra wono ana sing bantah. Makane iku loro jenengane iku tukang nambani wong sapae si kok lara ki priyane jawe peron ora tau lara. niku sing hati ati jengan jenengan kok nikmat niku ora bakal bisa maju. Dadi wong urip kok ora ana cobane, ora bakal wong bisa dadi wong mulia mungguh Gusti Allah. Kayak Syekh Husain Al-Hallaj matine difitnah, bahkan dikafirke karo sebagian ulama-ulama Baghdad. Sehingga sampai difatwakan jasad beliau ini tidak pantas dikubur. dikubur nang kuburane wong Islam ya ja wiki kafir dikubur nang kuburane wong kafir jare wong kafir wong wong Kristen dudu wong Katolik akh akhirnya jasad seein dubong detik Kewu disebar nang Bengawan di dijelah utawa Sungai Tigris niku uje wali-wali apa besar tapi dia tersenyum menghadapinya ketika menghadapi pemenggalan itu beliau membaca ayat ini wala nabluwannakum bishai'im minal khaufi wal juu'i wa naqsiminal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun lalu beliau tersenyum saja di penggal bu husen opo ketakutan donya ketakutan yang secuil tur gusti allah wes janji nek kue bakal titiwong hebat bakal titiwong wong sing entuk salawatu mirabihim warahmah entuk kadu hadiah selawat diselawati kue karo gusti allah dirahmati kue karo allah tebusane opo tebusane kowe dihantam sedikit ketakutan rasa wedi rasa khawatir kelaparan cok mangan cok ora ngane wong sing wis <coughs> sabrun jamil ditakoni kowe nek esuk mangan opo yakune esuk sego india lasku india ki opo ya tumtuman paham nggih <laughs> Lanek duduk mangane opo us rames nyong nang ini karo muni ra mesti mangan. Niku arane sabrun jamil, dia mampu menutupi kelaparan bu mampu opo ora wirek bu muni nyong sedina rumangan ke Pak Ini Nek zuhur mangane sego opo? Rames. Ra mesti mangan maksud e. Wa si minal amwal, kadang dihantam kesulitan ekonomi wal angfus utawa kepaten wasamarat utawa kekurangan vitamin buah-buahan wabashiru sabirin bergembiralah gembiralah kabar gembira orang yang sabar nang ngoponek sampean diwebala orang gembira berarti sampean ki dudu wong sabar nek sabar gembira mawon kaya mbah yai Abdul Ghafur kaya Syekh bin Mansur al di dibalak dengan lima tahun penyakit yang parah beliau Alhamdulillah Imam Al-Halaj dibalak disembelih nganti ora dikubur jasadnya diobong awune diawur dia bersair biarlah tubuh hancur lebur yang penting jiwa terbang menuju sang kekasih niku Wabashiru sobirin, karena Syekh Husain wis mampu menghadapi bala'i Allah dengan sobrun jamil jadi orang beruntak dek nen malam sering tak cerita oke nggih malam eksekusi nih Syekh Husain niku Syekh Husain niku murid ribuan sehingga pemerintah ini nganggep kini ora digawe fitnah ora dipolitisir ora didramatisir bahwa dek ki wong ala kene pengaruhe gedhi cok ke pemerintah iki bakal digawe karo ulama-ulama sing duduk di kursi obo, pemerintah saat itu <tuh> akhirnya difatwakan denen aliran sesaat denen kafir denen ngaku pangeran kaya peron paham akhirnya difonis beliau hukum penggal Murite dalu-dalu menyelinap melebu penjara, Pak membebaskan Syekh Husain. Syekh jenengan melarikan diri mawon cari sahusan lagu kok kesel kesel pak ngelungak ke aku ngonyong niat melayu di wio ya iso ora percaya rantai penjara di saroyo ya tuh karo sahusan ambiar di tiawu paham ke kita nyong niat bisa sih belum ngomor itu oh saya sabar kok kok saya yo inilah yang namanya apa sobrun jamil kemudian wis untuk pelajaran sabar nggih sobrun jamil Sob sabar sing sempurno. asli ini bisa lari dari perkara itu tapi dia lebih suka arido Ar bi ilah terima karo skenario Allah Subhanahu wa taala wis tak lakonane menangke perintah Allah daripada hawa nafsu nek cara ngewena nafsu ya pingine Pak Melayu ngerti ngesuk Pak Diopo penggal. Wis kuwi artine sabar kok kuwi. Terus lha terus napa male? pelajaran peng pindune saya. Lha opo? Apa sing wong ora kedunyan. Sebelum njenengan ngesuk sedo, sedo makno zuhud ki opo? Wis Hasan kerikil nang penjara ditungane Tidi Mas. Ya nggo bisa ngaran suhud ki kok Hati niat sehusen itu hidup mewah-mewahan bisa, tapi wong ora seneng, paham nggih? Sing nomor telu opo kui sing ngaran futuwah sae. ki lapang dada. Dalam ilmu sufi lapang dada. nih sehusen pulanglah, nggak tak pulang nang jeru ngimpi. Ini gue niku kaya gue koyong nonton. Ini kondo, mau ngandel mawon. Bu orang ngimpi, oh tetep kayak gue ngandel. pulanglah secara susah repot-repot bawa -repot, tak pulang nang ngimpi ngesok nonton yang dihukum jare dia tersenyum saja akhirnya mulai turu ngimpi kiamat telah datang guru hara kiamat telah datang lalu wong kuwi kurung suara di aras wahai orang yang membenci Syekh Husain al halaz masuklah kalian ke neraka tanpa perhitungan amal wahai orang yang mencintai Syekh Hussein al halaj walau ia bodoh dan amalnya kurang masuklah ke surga dari kerumunan wong kumpul di zaman Nabi Adam tekan Nabi Muhammad tiba-tiba dari kerumunan wong kui, majulah Syekh Husain murid berubah ke weruh Syekh Hussein. Lalu dia sholat, dia berdoa Ya Allah, jangan engkau menghukum manusia berdasarkan aku Tapi hukumlah manusia berdasar amal masing-masing Ini kehebatannya saya Orang duwe sengit, orang duwe benci karo orang sing menghukum beliau Lain jenengan, beneran gusti ya Yang sengit nyong pelet ke apa? alim bu'o, kiai bu'o, ustad bu'o Sengit nyong belet nopo merokok, nek sing seneng nyong bodho bo lebu ana apa? Niku akhirnya kok kuwi akhire nglengok karo murid. Inilah yang namanya futuwah. Lalu nglilir tenen si murid. Subuh telah menjelang menunggu waktu eksekusi daripada Syekh Husain bin Mansur Al Hallaj radhiyallahu an. Sebelum ia dipenggal, beliau membaca ayat ini. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal juai wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin bergembiralah orang-orang yang sabar niku wali niku cobaane ya kaya ngoten sampe saniki ya kathah kanca-kanca kiai apa meneh sing ndeloke film tipe nggih al halat ki ne sesat buktine sesat apa matine piye disembelih dipateni wong oh ora iso nggo dalil Sayyidina Husein bin Sayyidina Ali mati ini disembelah napa mboten? Sampai diputuskan jasadnya yang mulia dengan kepalanya sehingga kuburannya onoloro loro tur seji Niku Sayyidina Hussein. Sayyidina Umar mati ini dipateni wong. Imam Syafi'i dalam satu riwayat beliau sedo krono dipateni wong walaupun tidak langsung meninggal nggih karena kefanatikan madhab pada saat itu Imam Syafi'i dalu-dalu si <tuh> ngilangi ngantuk dipendungi wong di masa karo kelompok madhab beliau dipendungi titik gerah-gerah sehingga sedone Imam Syafi'i karena kecemburuan nobo sosial cemburu Imam Syafi'i kok nang didi murita ke kini kok ke kiai liane rapayu bakale lah terus beri pendungi bang mengi <tuh> Niku wong gedhi cobaane apa? Gedhi iki nek kowe urip perang cobaan, jangan berharap dadi wong gedhi. Paham nggih? Urip kok ora tau difitnah adem mayem. Nek kaya nang cerita Ramayana ane negara Utarakuru. Utarakuru ki perang ra Ya wis wonge kok kowe ya tok. Siji kaya perang Mahabharata dadi negara yang kuat, paham nggih? kue delok negara sing kuat-kuat ki negara sing siap nampa ni balak. Contoh Jepang, Jepang ki negara tsunami nggo langganan. Di istilah tsunami niku bahasa Jepang, maknane tsunami maknane banyu laut munggah ring darat. Kowe <laughs> mesti ra ngandel lah, napa? <Maaf>, ha? <kuh> ini tsunami tsunami niku bahasa apa? Jepang. Jadi pertama-tama Indonesia lebih pisan wis geger. Cara gampange nggih. Niku negara yang biasa ngadepi gempa niku Jepang wis biasa. Hiroshima Nagasaki di bom atom. Niku negarane dadi wong-wong sing mulia di mata apa dunia walaupun wong kafir nggih. Niku nek negara sing adem ayem tentrem Kertora Harjo niku negara sing ana nuregane bakal negara sing hilang dari cerita. Kalau negara apa kuwi mau Utarakuru, ora diceritake kaya ngastina karo apa perang. Ana negara tanggane ngastina karo Malengka arane apa? Utarakuru. Sampeyan nembe krungu. Biasane negarane adem ayem, iki ora mlebu Sejarah. Nek pengin maca kowe maca kitab arane Ramayana. Paham nggih? Nek kitab Nopo niku Fatul Muin ya ora temu, paham nggih. Ini Niku negarane ya ora hebat. Sekali kurung Pak Perang wis palango luru pelindung palango. ini negara utara kurung niku, paham nggih? Ya? Maka orang yang hebat niku orang yang mampu menghadapi bala bencana itu dengan sobrun jamil. Ngudi unggahke niku janjine Allah Nang apa Gusti Allah nurun ke bala? Mbok niku sing versi apa Al-Qur'an. Mau sing pertama versi apa Al-Hadis. Ta wong tak we bala ekonomine, keluargane, awake. Besok wong kuwi buku catatan amale misale zina ping pira, mendem ping pira, ora salat ping pira, ora sah dibuka. Amale ora sah ditimbang. Wis kon mlebu swarga bae. Tapi mau sabar niku ngertos maknane nggih nguat ke daripada hawa nafsu niku definisi sabar duduk kok sabar niku meneng gateng nang jeruk kamar niku <tosive> mboten niku arane wong stres paham nggih bon niku ngudi waca la wong sing kokwi bergembiralah orang-orang yang sabar alladzina idza musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi Rojian, Hai nah, kau ibri, ula ika alaihim salawatumirabihi. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kurnia kehormatan dari Allah, warohmah dan mendapat rahmat wes untuk salawat niku kurnia kehormatan. Mengenai ujian doktor niku diumum nang universitas niku bangga selamat atas ujian kualifikasi calon doktor prayitno niku tulisannya dipajang dengar kampus ki bangga padahal stres niku tiange. bisa bengi cara iso turu Niso lulus bora lulus bora selamat atas promosi doktor si A misale ditulis nang kamus tur te apa nang kampus maksud denang kampus nggih kabeh wong ro kae iki guru besar misale <tuh> niku sebenarnya wong kuwi sing wong liya nyawang seneng kae tapi sing ngalami asline pusing padha sampean nang Rasulullah nene deritane Rasulullah keke sampean sedina piye bunuh diri sampean ora kuat sampean paham nggih niku Gusti Allah wis janji wong-wong sing patuh we ulai alaihim shalawatun mir rabbihim orang-orang seperti itu akan memperoleh karunia dan kehormatan wa dan ento apa rahmah wa ulaihumul Muhtadud. maka ono peribahasa semakin tinggi pohon semakin apa niku kencang angin menerpa jari ini kau yang ngeten gitu ini sampai kau itu uang kok adem ayem moral fitnah ini ku cok uang moral nobo derajatnya nang sandinge Allah subhanahu wa ta'ala Guyon nih gini contoh misale sampean merguru niki mleburing satu kampung kula riyen sok kaya ngoten sok ke penelitian caca kiai iki nang kampunge priye nyong etok nyamar bunang nang mbah yai bunang nang guru guruku ngendi Yo, ternyata urung mesti do seneng wonge ana sing sengi to ana sing ngunekke ana sing ngandani nyong mas sampean kini pak merguru Takoke tonggone dhisik, wong tanggone iki sing nyanding, sing weruh kae iki kiai Pur ora petro kae iki. Nginep wae boten. Mengkulo wis ngaji natiku ng ke wong Abu Jahal iki. Abu Jahal niku biyen ana wong tabiat karo Rasulullah dadang karo Abu Jahal. Kuwe iki ngandel karo Muhammad, nyongki sing tanggone siwo ne weruh cilike. Nang ora percaya wong aduh-aduh to percaya. Bali mana ring Madinah pak apa, -apa kowe? Nek nggo dalil wong bener niku sak kampunge benerke kabeh, berarti Rasulullah wong ora bener nge. Nganti kon hijrah krana lingkungan ora bener ti Makkah ring Madinah niku ora kena nggo dalil, paham nggih? Apa? Ojo dianggep ane kuwi ndelok film Sang Kyai Mbah Hasyim Asy'ari gawe pondok. Ya pertama wong tebireng ra trima. Mbah Kyai Abdul Karim ler Boyo. Pertama gawe si ngaji nalir Boyo ya ra Mbah Jazuli, Mbah Jazuli iki peloso Kediri nggih, niku sak kampunge kadang lurae sing ngajikoke lurae moro nggo warit. Pak Buwar ora kene ngaji Pak Buwar ora muthek yo tok tapi Mbah Jazuli tersenyum bubar-bubar lengat sini lengat orang tipe lurai bubar di sini ini ulama-ulama bi, walaupun ku melihat kejayaan Saiki, pena penak otak paham gak? Syabdul Qadir si nom nomit diarani dan sampai maros tanah marot disukan sampai digawar rumah sakit jiwa pula balik kayak gitu dan kayak orang alim kayak nama semua mengalami cobaan, wong wong kedini Tapi bisa ngadepi dengan fosobrun jamil. Bun, faham ke? Niku nangopo, gusti Allah ngedun ke balak. Niku pak entuk derajat sampan pak entuk ucapan ula ika alaihim solawat wong wong pi pak entuk obo karunia dan

warohmah bener baik ya buat bener baik berat wong arane di kelas berat paham gih Syah Husain al Halat mau cokokwi karo tersenyum saurungnya di sebelah al Guju diperintah nugel tangane esek di sigiar tangane konco sak perguruan arane Syah Abi Bakar Ashibli As Abi Bakar bin Cahdar Ashibli As menyaksikan peristiwa itu tanpa bisa membela apa-apa. Wong penguasa. Nang di bayi na mungsuh penguasa mesti kemeng. Nabi be kemeng aja menah apa? Wali nabi niku mungsuh penguasa, minggat nganti saiki rung temu. Paham nggih? <tuh> Kuwi diarani Aisyah al masih, Maksudnya masih hidup. Paham nggih? <tuh> <tuh> Al-Masih niku bahasa Arab maknone sang pengelana paham gak? Mundara nih kita fayOTu, ngawur ke almasih kan? <seleks soup> dajal yuk almasih, waduh baik, paham gak? Mau pitu masih nangarap deh neng, masih hid dajal, nih Isa al masih. Pria pitu nih niku pikir dewi, paham gak? <seleks> waming ming fitnatil, nah dajal niku masih hid dajal. pengelanaan dajjal. Iki dajjal niku dudu sang pengelana. Tapi pengelanaan apa dajjal? Apa niku mengelanane mengelana, mengelana rusak nggih. nabi Isa Almasih sang pengelana sejati. Nek dajjal mengelanane ana karepe. Stres mburau teh. Nggih paham nggih. Angaku pangeran ora ono sing ngandel. Mangle Masihai dajjal. Pengelanaan Dajjal. Nah, Isa al Masih Nabi Isa sang pengelana. Nah, dia mengelana sampai jari munggah reng langit mengelana nih? Rafa. niku Rafa, krono mungsuh karo penguasa. Angel mungsuh penguasa niku nih orang untuk pitulung ki angel <tuh> mung sampean wong kepala keamanan lurahan picok mumet sampean anak. Gini apa mboten niku ondo niku Syabi Bakar bin cahdar Asyibli menyaksikan tanpa bisa Allah menolong <coughs> dan terakhir ketika DNA di tukil tangane loro porak Kang karang kakang seperguruan loro porak Kang Mas ora jare kok ora loro adem ora loro sedelok e wis so, 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 ngatani Sedelok baik Sehingga sampai Terakhir kepala beliau dipenggal Nah ya segerujuk Lengok Paham ke? Sehingga Nek Syekh Hussein ke ada makam Oh saya ke diholi besar-besaran Burau nang Irak ke di kemudian hari wong wong ngerti oh ternyata Syekh Husain ki wong alim wong hebat wong ahli apa ibadah niku ujian Sayyidina Abu Bakar dalam satu riwayat beliau mati diracun racun yang ganas prosesnya selama satu tahun baru beliau menemui ajalnya karena kehebatan fisiknya Sayyidina Umar ibn al-Khattab dipateni wong Sayyidina Osman ibn Afan dipateni wong Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipateni wong Sayyidina Husain Ibni Ali bin Abi Tol Sayyidina Husain Ibni Ali juga dipateni wong niku cobaan karena mereka bakal entuk gelar ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah iki cobaane semakin berat orang-orang seperti itu baik cobaan secara batin maupun secara zuhir paham gak orang kena dalil wong nek mati dimuliakan wong gini mesti apa wong mulio paham gak Paulus mati kabeh TV sandunya turut ber duka cita gak jaminan wong api ya urung tentu bon ikut nomor siji berarti dijanjeni nek sampan untuk balak timbang eling takdir ya Allah perlu kecerdasan menganalisa ora bejo-bejo ngocok tumi bema itu pangeran eling mawon janjine gusti Allah mau dapal ke ayate dijanjikan bakal lentuk kegembiraan kok iso gembira lebih asalnya sabar kaya kue sabar menghadapi kekasihmu yang cerewet mono karena sampean sabar gembira guyon ini sampean nek karo konsol anang, kemudian kok kupengmu dicokot nganti cuwil jengkel napa mboten ono kok genjoti mesti tapi nek sing nyokot ki pacare sampean bre gembira napa mboten yo wa basyiri sabirin maneh nok cokot mana niku jiwa para apa sampean nek contone kui kan matok, paham kan kok wali-wali ki bre lah wali kan kekasih Allah nengang gebalak balak niku ya cubitan-cubitan mesra dari Allah Subhanahu wa taala Imam Hasan Al Basri diglendengi wong saya jenengan gue diglendengi kok ge wah nyembelih ayam tenen te selametan <laughs> seneng nah wis iwak sing paling enak pupu dikirim ke tulung ki yo kirim ke aku, bingung wong sing aku kae bingung wonge lagi saya ini tawaduli malah senengen. Entuk hadiah ulah ika alaihim warahmah entuk selawat, kurnia dari Allah subhanahu wa ta'ala bon, ini kunek contoh sampan si sing ora iso seneng kok berarti urung tahu jatuh cinta melaske sampean paham ke nek sing guyu berarti wis tahu jiwit nganti cuwil paham ke? sing jiwit ke konsong ngaji lanang, wah cok mau tendang, ngarai <laughs> murah bener lah. Caca sing 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 jiwit cintaanmu berindelok lo, ah? mau wabah syiris, gembira rian apa beten? Malah ini tiga w puisi, luka ini tak akan ku obati sebagai kenang kenangan dari dirimu sebagai saksi cinta kita akan ku abadikan macam-macam wis nggih. Nek iso mek ditibelang malah. menggus <guluh> stempel, menggus cerita. Ketika diceritake bahagia, dong itu dibujuni ke dek belangin biar dia mau cokot kue yo. Manten anyar, naya selawas yo, nyokot yo, dupa paham ke? Mangle, wes ora, wabas siris, Asales mantan lawas niku niku jiwa nih poro wali-wali niku kau yang ngoten Nih, pe kepala dicaci maki bu senyum di nen cok malah nyanyi kalaulah kail panjang sejengkal jangan lautan hendak diduga misal nih niku contoh paham nih Diurip, niku paling penak nih mikir awa diwi, jangan ngaji wes ngobori awa diwi, orang usah ngobori murite wong liya ora usah ngobori ini, ora usah ngobori awake dhewe mawon paham nggih niku mugane ketika wong awam ki entuk bala tadzakur ma wa'adallahu minad darajat eling maring janji Allah kuwi pak diwehi apa derajat semakin diuji derajatnya munggah aslinya jenengan ini biasa weruh mau ngeramikir, paham gak? ujian SD berarti Pak Munggah ke maring SMP asal lulus gara kari, kari sampean kira lulus lulus jadi setuapu lagi sampean si SD terus sekolah karo gusti gusti Allah nge terus wal hasanat wal kafarat enten male hadis kulo eling riwayat Imam al Bukhari lan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngendika mboten kesusu nggih wong udan Pak apa, apa sampean Mami <tuh> muslimin <tuh> muslimin yusibahu adza Tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa gangguan syaukatun fama fauqaha Syaukatun ki semisal kecojok Syaukah niku apa nek wong kidul kecocok nek wong kota ya kecocok jare terserah ke pamanone apa bahasa Indonesia apa sampean ha kecocok apa bahasa Indonesia ne tertusuk duri bo. Yes, kok ya wis kok kowe wis fama fauqaha utawa kowe kebalak ngungkuli kecocok atau kecocok atau tertusuk duri Illa kafarallahu biha sayyati Kui manfaate Ngungilangi keolonanmu Wahutot anhu zunubuhu Manfaate ngelebur Ngerontoke doso-dosomu Kamata hutu syajaratu warokoha Seperti pepohonan Pepohonan menggugurkan Daun-daunnya Jadi ini sampan kecocok rik gelek dosone sampan kan runggute ngungkuli ringin ke, niku kesalahan nih rigel siji muka nih pingin orang duit kesalahan sering kecojok kecocok niku arane salah paham paham ge nggak kecojok niku kan rasa ngojo arane bala lene dicocok-cocok ya kue arane wong pak ngendet. paham ke arane wong kecocok niku kan rasa ngejo si melaku apa kecocok jadi ya jo nyimpul ke musikal ku tak cocok cocok maka hutat an huzunu buhu kamata hutu syajara maka dosanya berguguran seperti kayu atau pepohonan yang menggugurkan daun daunnya jadi ya dianggap kue kecocok ya manfaat manfaate Wong beriang sedino, niku gue ngelebur tuh, setahun, seneng napa mboten muga-muga mriyang ngono hadise niku ku ora ngawur paham nggih mung urung tak wocok kemawon asal kowe ngadepane fosobrun jamil tenang santai luru obat nang anut perintahe Gusti Allah waktar cari Gusti Allah ikhtiar kon ikhtiar tapi yakin sing marek ke dudu obat tapi Allah subhanahu wa ta'ala nyong mertombo mung krono anut perintahe gusti gusti Allah niku aja dianggap ora disebut titik kecocok iki ora wong Jawa tok mami muslimin yusibuhu azza ora ana wong islam sing ketamaan gangguan utawa piloro syaukatun fama faukoha minimal kecocok utowo sandure kecocok tekan penyakit parah illa kafarallahu biha sayyati kecuali dilebur ke olonane wahutot anhu zunubu dilangi dosa dosa ne wong dihapus paham gak kamata hutus syajaro tua rokoha koyo syajaro wit-witan menggugurkan daun daunnya ditung karo gusti Allah kecocok weng kecocok wih ditung paham gak? ini ku sebuah oboh. janji Allah subhanahu wa ta'ala melalui risan Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wa sallam nangopo kok poro wali-wali poro nabi-nabi Nikuri kuri piakeh bala'e krono cari gusti Allah Maa yazalul bala'u bil mu'min wal mu'min fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha hatta yalqallaha wa ma alayhi khoti'atun. Niku hadis riwayat At-Tirmizi. Nang nang kono ora ono mong sampean mengerti, apa sih janji-janji Allah? Kaya meno iklan, apa sih jaminan-jaminan Allah bagi orang yang tenang menghadapi bala. Maya zalul balak ubil mukmin wal mukminah ujian yang tiada henti-hentinya. Maya maya zalul bala ini teko terus. ora bosan-bosan terhadap wong mukmin lanang utawa waduk finafsihi nangawa wamalihi utawa ekonomi wawalidihi utawa wawala dihi wawala dihi maksudku kula utawa anake kuwi manfaate hatta yalqallaha wa ma alaihi ah Gusti Allah besok pengin nemoni wong kuwi tanpa sedikit pun dosa Jadi lebur dosa niku nganggo ne balak digenden kok sampean posisi kok akeh naine carane ngilangi naine dilus-lus nopo kerok nganggo watu dilo-solo-sodo kowe iki yo sing utuh nei paham nggih carane ngilangin nei pripun yo dikerok nganggo watu iju apa-apa misale nisbate temboko yo nganggone watu iju watu iju ki apa tuku nang toko besi ngomong pe watu iju kuwi ngerok apa arane temboko utawa kuningan kemilong meneh paham nggih iki ana guyon Niku jenengan ta uruh pring napa mboten Pring sing alus mulus kemincelong, karo pring sing isi akeh lugut niku regane larang pundi Larang pundi larang sing wis pelituran sing wis keminclong sing wis dipernis nggih Kowe mak pikir isone larang priye biyake damples dhisik tenen Damples niku lara nopo, mboten peringin lor tapi erti para nyempak muda kira kau nih <silence> Faham ke maksudnya faham ke? Karpe kue, nampu niku bau diam niku karpe kue mek ketemu gusti Allah dalam keadaan nobo resi asal sampaian sadar sampaian ki akeh nah ini akeh doso nih sadar nampu beton disadari mawon ke gusti kalau terima Bruno nobo Hai ono meneh janji Allah nah hadis Bukhari Muslim rawahu Hai Bukhari Muslim ngenka maneh Rasulullah mayuibu orang mekenani musibah Minnaobin Hai saking piro-pira bowi kesel Hai awak keselwala wasobin utawa loro sing ditambani yanggelk Jadi nek marodun gitu iso tambani nek wasobun ditambani apa angel. Podo-podo lorone tapi yo ya, naudzubillah misal kanker paru-paru, misal tumor ganas, misal sing penyakit-penyakit ngeri nggih. Gitu. Wala kesusahan, wala hazanin, hatta syaukah yusha kuha sehingga sampai ri kecocok ri ila kafarallahu biha min khotoyahu kecuali kui manfaate dilebur piro piro kesalahan niku manfaat gusti allah ngedun ke balak bala nangopo kok ki sopayu larang saman linggis karo keris larang dicoba pemenih kerisnya naga sosro Naga Sasra niku diarani sorsoran. Sorsoran mas sing asline didi, di napa niku bener bae wong nek duwe naga sasra mesti sugih ya ah. Wong apa arane nek keris iki pamore nggih. Niku pamore te Emas. Arane Naga Sasra. Biye jare sing gawe <coughs> Empu Supa Raden Pangeran Sedayu, Empu supo, jare dijaluk karo Raja pahit, tugas saya menolak balik pemberontakan Girindirawardana ki ada pemberontakan, beri saran saya tidak jatuh korban secara mpuh-supuh ditolak nganggo saya menolak jika saya menolak, saya menolak, jika lempeng itu sama seperti dapur, paham ya? naga yang bersorsoran emas, digawe karo kalau Akhire gawe keris kuwi dipahi kampung, nah, raja mbiyen ngopahine kebon, tapi kebone sak kampung, paham nggih. Kampunge Sedayu kresek, engkane diarani pangeran apa Sedayu sing gawe keris kuwi. <coughs> nah, iso keris kilarang nilaine, krana dibalak, digendhen karo apa? Pandhe besi. Nek kowe ngaji ilmu keris sampe kuwi digulung 2000 gulungan. Dadi wesi digendin dawa gulung siji gendian meneh dua gulung loro niku minimal untuk keris yang ampuh 2000 oboh gulungan misalnya ini kaya ke keris-keris bunuh linggis di kelindes ke sepur nasi gambar tengkorak mau ini setan kober tuduh kenyong kita setan rakober ini anu elmu ne pengin ngertu dudu te gaib dudu tapi nganggo literatur nganggo ilmu nek cara watu ilmu geologi paham nggih niku <coughs> nang apa larang krana ngalami pirang-pirang balak, ngalami pirang-pirang bencana dubung digendhen tubung digendhen niku nisbate keris katane ya kaya ngoten nang putih mulus katana niku ngeh pedang Jepang niku katana dudu-dudu motor jeep dudu paham ngeh dudu mobil jeep katana atau shogun musokun darah di motor naik nge jauh ngarani kris naik Jepang kan katana shogun <coughs> nang opo merling putih koyo ngetentur orang isona ini ku diwabung cari mpune merikau nyus tahun dulu orang andil karepmu paham ngeh niku <tuk> diobong petang puluh dino mesin ini ku diobong piro, petang puluh dino namun panggawainnya arit ngobongnya telung dino bay. irang dendeng naik pol-pole payu, mola sewu si jaluk iyo bo susu, tapi ketika sampehan pungsu arit, paham ke? isi dobon sedino piwes, obo ngeresai rong tahun paham ke atuh-atuh makarang nah, ampun ninyong eki pantesnya didiaret eki ora iso didi katana iki ora iso didi shogun eki shogun ke artinya ayang-ayang eki -ayang. pedang ku ini berkelebat melebihi bayangannya sendiri Niku ini ku padahal ya ora ngapusi ku paham ke arahnya obo shogun ke mau ku ngawennya yosui ora kok sedino orang dino ini nah, aret tubuh harus dikendian ngus sekarang putus wae kato lancip ya wes jadi paham gak niku kayak gambel kau jangan jadi balak balak niku menaikkan mutu barang-barang saya bermutu mesti ngalami proses yang lebih rumit daripada barang-barang obo -barang, murah inten berlian paham gak niku ngalami di pandi dipandi dibalak digendean, bun belajar ini kanjeng nabi mung umatku ki bisa ujian paling berat opo innalikul li umatin fitnah cari kanjeng nabi kabeh umat ki ono coba ane diwi diwi cobaan terberat misal bani israel biak terberat yang melawan peron nah umatku terberat opo wa fitnatu ummatil mal Cobaan terberat bagi umatku adalah ekonomi Leres apa beton? Leres, nah ekonomi ini sulit kan pengen ngaji sampean Jarang wong suki sergap niku, obo Jarang Yono tapi obo Jarang Paling ya hamene si marung neng restoran neng larang, paham ke? Ya sampean pak restoran beri mangan pi obo Angel ngaji bu obesa wis manfaate kebala, mangkel kelem opo kelem ngaji. Saman pangaku karepmu ora ya. <laughs> <laughs> Mesti ha nah, poncen Pak nyungki iso nengak iso nengaji mbe poseng. Muga-muga engko sampean sing pusing-pusing ki nek wis sugih-sugih, Bu yo wis utuh kelem ngaji amin nggih. Amin. Kanjeng Nabi wis nenas kaya ngoten. Dadi kuwi ora iso ndo biasa mawon inaliku umat umatin fitnah setiap umat ada cobaannya fitnah niku cobaan nama lain daripada cobaan ini fitnah jadi ini ke fitnah niku tutusik tiara du, si nih wong tapi si apa kecoba mung bahasa Jawa fitnah ini tiara nih wong aku sih di fitnah ini kaya sirik ini bahasa betawi sirik itu jariri padahal ini sirik bahasa Arab menyekutukan apa Tuhan sirik lo misalnya lagu itu sirik bahasa apa Arab inalikul umat dan fitnah setiap umat ada cobaannya diwe diwe wah fitnah ummati almal fitnah umatku sing paling berat niku nomor siji jiobo ekonomi terus kawi satu kawi satu jiane sampean apa mau mal kawi ini nopo ping terti nopo beten nek keramik kan kutu nopo kawi satu kawi dua, nge nabi nang hadis bukhori ma tarok tuba di fitnatan setelah sepeninggalku nang kono rano nge fitnah bagi umatku yang terberat adur ala rijal minan nisa ujian terberat adalah bagi laki-laki ujian terhadap wanita bagi wanita ujian terhadap apa laki-laki jadi nomor loro masalah kisah cinta paham gak? oke setelah loro kita amati niku 100% bener aku rin cok sering ngansani konco-konco mendem mendem maksudnya enggak. tapi sampan del karunyong karepmu karepmu niku piiznillah nyong rasa nara sak sedok birung tau krono konco kudu di nawani aku asalnya artinya nyong bisa mensak paham gak? ada konco ku ku ditawani ku ngebi rawani kecing gue kecing oh. dong ngena ngarep ya meneng ngedok tnn artinya asale, asalnya wah ku bisa mensak gak? sabu ireng gak? padahal ya buh kape mu bu sabu ireng sing ireng paham gak? ini ku ada anu mendingnya bisa mensak ini ku ada anu apa? Anu ada mendingnya arane regone ya, paham nggih Lha tekan sabu ireng ya padha bae. Dipotas dhisik tangane karo apa? Gurune. Bo, cukup cucu mlebu perguruan saya langsung sabu hitam, tembilingi kowe, paham nge? kudu resen, apa dibalak dhisik baru tekan apa sabu ireng. Niku nisbate ilmu apa <coughs> piladri nggih. Niku mayoritas tak takoni napa kowe mendem. Masalah aku ki yo dinyek karo cewek. Mangke pelarianku yo, ya kon pri meneh ho. Mendem. Lah terus saiki Pak Pri karang ku mendem, wis wani iki nyung Pak Tekor ngon, sewek ku nyung diter kang ho, yo tak ter. Karang mendem ke kethipen tekan ngon saweke turu, paham ge? Niku akeh wong pusing-pusing nemen niku urusan wadukan, paham ge? Niku kawe dua niku. Kawi satunya apa mau? ekonomi nek nek kawiduan nang pokok kawiduan niku kan paling seumur hidup kan puber niku paling pengpindu nggih puber tua karo puber apa muda wong abg abiki, abiki karo abg tua loro waduk wong Jawa menom bekuke paham nggih jatuh cinta paling kan umur walulas, pitulas, sampai umur ke patang puluh jatuh cinta meneh Muka-muka kwe seng tua patah jatuh cintanya menah, yuk arah bujune bayi, yuk arah bujune wong, paham kwe? Cok diujikok kwe, tapi paling pentirotok, muka ne KW2, gelora syahwat sing ora iso di kendalek kwe. Yoreti, nyokokekin detik keribut reti, tapi poseng, nara SMS ora iso turu. Ngo sembayang tambah opo, tambah poseng. Ngo mocorotek tambah opo, kilingan. nyong karepe maca ratib ki mek lalen isin nembe ilah hadrote wajahmu telah terbayang <coughs> waniku niku sik ujian apa kawi kawi dua ajare kanjeng nabi ma taraktu ba'di ba fitnatan adzur 'ala rijal minan nisa urusan apa wadukan nek sing kanca waduk berarti urusan apa lanangan paham nggih tapi nek ekonomi kan terus niku kadang tambah tuwo tenaga nih tambah krempo dia isi pejok koroso urung makani sirah limo donges saya murus tidak makani sirah pitu niku ekonomi nek kue ora tabah tabah ya sok bunuh diri kue kuat asale jadi cari kanjeng nabi cobaan paling berat umatku niku ekonomi karo urusan nobo dunia percintaan utawa hubungane lanang karo waduk, waduk karo lanang. Kayak gampang nek nom sakniki mono percintaan nggih niku sing dedekke wong seudar, santri seudar, wong alim seudar. Niku ya kaya ngoten. Ora iso mb <coughs> ngendaleke urusan kok ketika dia tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbun niku cobaan kawiwatu kawiwuan liyane yo akeh sampeyan. Ana tumune akeh misal nge. kasuran Kasoran duwe niku wis kawiw berat niku loro, ekonomi karo apa? Waktuane niku. Bagi wong lanang nek sing lanang yo apa? Waktuane sing waktu apa lanangan. Wis urusan kok kuwi tok sore. <coughs> Ubung-ubunge kok kuwi. Niku juga cobaan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asal kowe ngadepane dadi dengan hebat, dengan apik ya kowe nganggep cinta itu apa? Anugerah. Ono sing nganggep cinta itu apa? Penderitaan. Ono sing nganggep cinta itu deritanya tiada akhir. Paham nggih? Ono sing love is power. Cinta itu apa? kekuatan. Ono meneh love is blind, cinta itu apa? Buta macam-macam kono. Anek wong-wong sing sufi. Ya eh, cinta itu apa? Sebuah anugerah dari Allah. Tinggal diwicara cara apa nyetire. Paham nggih? Ono meneh sing ngomongane wong kalah cinta tak harus memiliki. Paham nggih? Niku <tuh> <tuh> efek wong sandak cobean kan pinter berpuisi mangkae. Maune ra puisi bu, barang wis kebalak jatuh cinta, wah, di hari iki kebek paham nggih. Puisine. Dheweke iso puisi, lagune romai ramat ditulis kabeh. Dheweke nyong maca karangan